Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ustazah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang yang cerah ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah kembali bisa sharing bareng berkenaan dengan tarbiyah Islamiyah. Masih kita melanjutkan membaca kitab Nahwa Tarbiyah Islamiyah dengan harapan semoga kita di dalam mendidik anak-anak kita semoga semakin lebih bisa hikmah, bijaksana, dan harapannya tarbiyah kita sesuai dengan tarbiyah Islamiyah An-Nabawiyah, sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan contoh dari Nabi bagaimana dalam mentarbiyah umat ini. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang halul muskilati bainal atfal, yaitu bagaimana seorang murabbi itu menyelesaikan ya sebuah solusi bagaimana ketika anak itu bertengkar. Karena kita semua menyadari tidak ada suatu tempat, tidak ada rumah atau sekolah tanpa perselisihan anak. Ya, karena memang ya namanya masih anak-anak, kadang masih sering bertengkar, berselisih. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua, seorang pendidik itu bijak dalam menyelesaikannya. Karena kita harus ingat bahwasanya kita adalah sebagai fasilitator sehingga tidak menghakimi secara sepihak. Karena tidak kita inginkan jika seandainya salah satu dari anak kita menganggap kita tidak adil atau zalim. Sehingga yang terpenting ketika menyelesaikan pertengkaran adalah yang penting tenang, tidak langsung mengangkat suara. Kita tenang dan kita pun juga meminta anak yang baru bertengkar untuk tenang pula, untuk mengendalikan emosi. Kemudian setelah itu baru kita berusaha memahami masalah, apa masalahnya. Kita biarkan anak untuk mengutarakan apa masalahnya, kenapa bertengkar. Setelah itu kita biarkan saling memandang. Akhirnya kita apa? Kita minta untuk saling memaafkan. Setelah itu kita ikuti perkembangannya. Para ustazah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan kali ini. Yang akan kita bahas adalah istikhdamul alfadil hasanah. Istikhdamul alfadil hasanah, menggunakan kalimat atau kata positif
menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan kata-kata yang positif di dalam mentarbiyah, di dalam mendidik. Inilah yang harus kita maksimalkan dalam mendidik anak kita, bagaimana kita menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Jangan sampai dalam mentarbiyah kita menggunakan kata-kata yang negatif, yang ini akan berdampak pada psikologi anak. Di sini mu'alif mengatakan, la takhlul atfalu minat tasarufati ghairil marhubi fiha. Terkadang seorang anak itu melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai. Wa qad yahmilu dhalika ba'dal murabbin ala sabbit tifli. Nah, terkadang ketika kita melihat sesuatu yang enggak kita inginkan, enggak kita sukai, terkadang ini membawa seorang murabbi untuk mencela anak. Bi alfadhin qabihatin kallani. Dengan apa? Dengan lafaz-lafaz yang buruk, bahkan na'udzubillah sampai melaknat. Au talqi bihi bi asma'i ba'dil hayawanas wa ghairi dhalik. Bahkan kata beliau, na'udzubillah, ketika seorang murabbi marah kepada anak, terkadang apa, na'udzubillah, sampai ya menjuluki anak tersebut dengan sebagian nama-nama hewan, ba'da al asma al hayawanat. Wala syakka anna hadha sayantaqilu bidawri litifli. Apa akibatnya jika seorang murabbi, seorang pendidik sering mengucapkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang buruk, yang enggak pantas? Beliau mengingatkan di antara dampaknya adalah, maka anak akan terpengaruh. Fayata'ammalu bihi ma ikhwanihi wa akhwatihi aw man yattasilu bihim. Maka kelak anak-anak yang sering menggunakan kata-kata, mendengarkan kata-kata buruk dari orang tua atau dari pendidiknya, maka kelak dia akan menggunakan kalimat atau kata-kata negatif tersebut untuk ya terhadap teman-temannya. Maka ustadzah yang semoga dirahmati Allah, ini yang harus kita tanamkan, pentingnya menggunakan kalimat positif kepada anak. Dan kalimat positif ini wajib dilakukan oleh orang tua atau seorang pendidik. Wajib dilakukan kapan? Saat berkomunikasi dengan anak didiknya. Kenapa sangat penting sekali? Karena para ahli itu telah menjelaskan bahwa penggunaan kalimat positif itu akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Sebagaimana contoh, terbiasa menggunakan kalimat positif bisa membuat anak lebih percaya diri. Pilihan kalimat positif akan sangat baik dalam mendukung tumbuh kembang dan karakter seorang anak. Bahkan penggunaan kalimat positif dalam setiap bentuk komunikasi kita itu akan membuat seorang anak terbiasa melihat bahwa ada sisi baik
ketika ia mengalami apa? Mengalami kesusahan. Jadi ustazah yang dirahmati Allah, kalimat positif itu akan memberikan motivasi pada diri anak untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam dirinya. Kira-kira kita bisa enggak selalu untuk berkata yang positif ketika komunikasi dengan anak kita? Sehingga di sini yang perlu kita ingat agar kita selalu bisa berkata positif, ya, apa? Dalam rangka membiasakan penggunaan kalimat positif ini, maka seorang pendidik, orang tua harus pandai menahan diri, menahan emosi ketika mendapatkan sesuatu kondisi yang kurang nyaman. Ketika ada sesuatu yang membuat dia marah kepada anaknya, maka harus menahan emosi, menahan lisan, mengontrol lisan. Jangan sampai ketika seorang pendidik, orang tua, ketika dalam kondisi marah kemudian mengucapkan kalimat negatif. Jangan sampai ketika langsung reaktif, ya, kondisi gak nyaman, langsung apa? Langsung mengutarakan, mengucapkan kalimat negatif. Yang harus senantiasa kita ingat adalah sebagai seorang murabbi, kita sebagai orang tua harus senantiasa ingat dan yakin bahwasanya anak itu akan selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apa yang selalu diucapkan oleh orang tuanya akan ditiru oleh anak. Termasuk ketika orang tua berkata negatif, maka anak akan menirunya. Jadi kita harus mengendalikan emosi, ya. Jangan sampai ketika marah keluar kata-kata yang buruk, yang negatif, terlebih kepada anak didik kita. Sehingga ustazah yang dirahmati Allah, setiap pendidik itu harus pandai dalam mengelola komunikasinya, cerdas berkomunikasi. Bagaimana komunikasi yang cerdas itu? Komunikasi yang cerdas adalah dengan tidak memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya diperlihatkan di depan anak. Dengan tidak memperdengarkan sesuatu yang seharusnya tidak didengar oleh anak. Maka kita sebagai seorang murabbi, seorang pendidik, harus membiasakan diri untuk terus beradaptasi dalam setiap kondisi. Yang utama adalah, yang penting ustazah, selalu mengelola emosi terutama di depan anak. Jadi apa? Kuncinya adalah bagaimana adaptasi komunikasi yang baik, sehingga setiap orang tua itu harus apa? Harus rutin mengajak anak berdialog, komunikasi yang baik, bagaimana komunikasi yang efektif.
Ini yang harus dilakukan oleh seorang murabbi, orang tua perlu mengajak rutin untuk berkomunikasi, berdialog, menciptakan komunikasi yang efektif. Kalau komunikasi yang baik, ini akan mendekatkan hubungan antara orang tua atau murabbi dengan anak didiknya. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, wa khairu min anna kula lahu mi'ata marrah la taqul kada la taqul kada alaina an la nastakhdima nahnu hadhihi al-alfaz allati nanha anha fi ta'amulina ma'ahu. Seorang murabbi ketika berkomunikasi dengan anak didik, ya, itu jangan sampai mendoakan keburukan. Wa idza ghadibal murabbi 'ala tifli fa badalan min sabbihi wa du'a'i alaihi, sebagai ganti dari mencela atau mendoakan keburukan, yaqulu aslahakallah, lebih baik kita mengucapkan aslahakallah. Aslaha artinya adalah apa? Semoga Allah memperbaikimu. Rahimakallah, hadakallah, semoga Allah menunjukimu. Atau aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana agar kita, kira-kira kalimat positif apa yang perlu kita biasakan, dan kalimat-kalimat negatif apa yang harus kita hindari? Karena kita ingat, ya, pentingnya menjaga lisan, sebagaimana pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Ini sebuah pepatah Melayu yang lama, ya, namun apa faedahnya besar. Mulutmu harimaumu. Apapun yang kita ucapkan akan mempengaruhi siapapun yang mendengarnya, termasuk anak kita. Contohnya apa, ustadzah? Contohnya jika kita sering bilang ke anak, dasar anak nakal, ya, kami itu anak susah diatur, anak bandel. Ya. Kalau yang didengar anak setiap hari seperti itu, yang diucapkan oleh uminya, oleh bundanya, anak nakal, anak susah diatur, maka apa? Bukan tidak mungkin ia akan tumbuh jadi orang dewasa nanti kelak, akan berwatak yang kurang baik, bahkan jadi anak nakal beneran. Jadi anak yang menyusahkan orang lain. Maka apa? Perkataan seperti ini harus dihindari. Kamu itu anak susah diatur, anak yang malas, ya, anak yang kamu itu kok anak pemalu, ya. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ganti dari kata-kata tersebut, maka apa? Maka kita ganti dengan kalimat yang baik. Seperti apa? Seperti kita katakan, anak soleh, mana anak soleh? Kita katakannya, anak soleh sini, anak soleh. Ya. Anak pinter, masya Allah, bantu ibu nyapu. Ya.
Seperti kita katakan apa, Umi bangga padamu nak, masya Allah. Ya. Kamu hebat, masya Allah, mu hebat, mumtaz, masya Allah, anak pintar. Ini adalah kalimat-kalimat positif yang memberikan energi, memberikan motivasi pada anak kita. Betapa anak kita itu senang kalau mendengar apa kita mengatakan, mengucapkan padanya, masya Allah anak pintar, masya Allah anak solehah. Ini akan apa? Akan membuat anak itu percaya diri. Membuat anak akan percaya diri, akan optimis. Contoh yang lain, ketika anak kita mungkin apa? Mungkin terjatuh. Bagaimanakah sikap kita, sikap yang bijak ketika anak kita terjatuh? Karena mungkin lari enggak hati-hati akhirnya terjatuh. Akankah kita langsung memarahi anak kita? Ataukah kita katakan padanya, enggak apa-apa nak, enggak apa-apa, ini cuma sakit sebentar, nanti insya Allah segera sembuh. Lain kali kalau jalan hati-hati ya. Atau mungkin sebagian orang tua ketika melihat anaknya jatuh, langsung yang dimarahi apa? Yang dimarahi mungkin batunya. Ini dasar, ini batu nakal ya nak ya, batunya nakal. Jadi apa? Tidak mengajarkan kepada anak, justru yang harus ditanamkan adalah sifat kehati-hatian, mengakui kesalahan, kalau jalan hati-hati. Bahkan apa? Ketika anak kita sakit, perlu kita apa? Kita berikan kalimat positif, motivasi. Gak apa-apa sayang, cuma sebentar sakitnya. Nanti insya Allah sebentar lagi panasnya turun. Gak apa-apa sayang, masya Allah, anak bunda atau anak umi, ya ketika sakit masya Allah gak rewel. Kita berikan kalimat positif, masya Allah anak umi sabar sekali ketika sakit, nggak mengeluh, nggak apa, nggak rewel. Bahkan ketika anak kita sakit mungkin apa, kita berikan kalimat positif, seperti apa, Allah sayang kepada kita nak, ya sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Sakit mengingatkan kita nikmat sehat. Sambil diberikan nasihat yang lain, ketika jajan jangan sembarangan, ya jaga kesehatan. Ketika mainan rusak juga demikian, bisa kita apa? Kita berikan kalimat positif, nggak apa-apa nak, rusak nanti kita beli lagi. Ya. Bahkan apa? Ketika anak kita merasa kesusahan melakukan sesuatu hal, kesusahan membaca atau kesusahan yang lainnya, kesusahan memasang pasal, maka kita berikan kalimat positif, kamu pasti bisa. Ya. Anak pintar, masya Allah, pasti bisa. Daripada apa? Daripada kalimat negatif, nak kamu kok lama sekali sih, cuma masang pasal ini aja lama sekali. Ini malah kalimat-kalimat yang negatif yang akan membunuh karakter anak. Berarti apa? Kita berikan kalimat positif, kamu pasti bisa. Para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat-kalimat positif inilah yang harus sering apa kita biasakan. Kita sering bahkan apa mendoakan anak kita.
Demikian pula para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hindari kalimat-kalimat yang menyakitkan, membuat anak sakit hati. Kalimat yang mungkin bagi orang tua terdengar biasa saja, namun ternyata bisa menyakitkan bagi anak. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, seorang pendidik, harus memikirkan baik-baik dampak dari kata-kata atau kalimat yang disampaikan tersebut. Terutama harus bijak ketika sedang marah kepada anak. Karena apa? Karena jika anak itu sudah sakit hati, bukan tidak mungkin nanti malah menjadi anak yang susah diatur, tidak penurut, menjauhi orang tuanya. Karena apa? Karena sakit hati akibat apa? Akibat ucapan kita sendiri. Jadi mungkin kita sebagai orang tua mungkin pernah mengalami penyesalan. Jadi kita sebagai orang tua, para ustadzah yang dihormati Allah, terkadang kita menyesal. Kenapa kok sampai keluar perkataan seperti ini kepada anak saya? Yang ternyata itu akan membunuh karakternya, menyakitinya. Apa saja kalimat-kalimat yang mungkin terdengar biasa, namun itu terkadang menyakitkan bagi anak kita, atau mungkin berdampak yang kurang baik. Contoh mungkin para ustazah sering mengatakan kepada anak, sebagian kita ya, mungkin sering mengatakan, jangan ganggu bunda, jangan ganggu umi, hampir setiap hari. Mungkin ketika kita sedang sibuk mengerjakan urusan rumah tangga atau sedang beristirahat, mungkin kita sering mengucapkan jangan ganggu. Ternyata kalimat ini ya tidak boleh dianggap biasa. Karena jika si kecil sering mendengarnya, maka bisa jadi si kecil nanti malah akan berpandangan, si kecil merasa kita tidak ingin dekat dengannya. Atau mungkin apa, ada perasaan mungkin umi gak sayang lagi ke saya. Ketika apa? Sering kita ucapkan jangan ganggu. Jangan ganggu ibu. Ibu lagi sibuk. Mungkin bisa kita pakai uslub ya, kata yang lain, tapi apa? Tapi nanti maknanya sama. Bisa kita alihkan. Yuk, kamu belajar, ayo main sana nak, itu ada mainannya bagus tuh. Daripada jangan ganggu umi. Bisa kita alihkan, tuh mainnya bagus, mainan dulu ya. Ibu tak ngerjakan ini dulu, baru sibuk. Ya anak soleh main sendiri dulu ya, nanti kalau umi sudah selesai, nanti umi temenin mainnya. Daripada sering apa? Sering mengucapkan kata jangan. Mungkin para ustadzah, kita kan mungkin sering pernah mendengar ya, pernah mendengar ya, mungkin dari para ahli, ya para ahli dalam bagaimana mendidik anak. Mungkin kita sering mendengar, janganlah sering mengucapkan kata jangan kepada anak kita, terutama anak yang masih kecil. Tapi bisa apa, menggunakan kata yang lain, ya kata yang lain yang maknanya sama. Meskipun kalau kita lihat dalam syariat Islam, sebenarnya kata jangan itu juga gak apa-apa. Ketika kita apa? Ketika kita sampaikan kepada anak, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai
Wahai anakku, wahai ananda, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kita baca Al-Quran dalam surat Luqman itu banyak sekali yang kata apa? Janganlah mensekutukan Allah, janganlah berjalan dengan kesombongan. Jadi sebenarnya dalam syariat kita kata jangan itu sebenarnya apa? Boleh dan ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam apakah yang dimaksud oleh sebagian para pakar ya, para ahli, apa yang dimaksud dengan jangan terlalu sering mengucapkan kata jangan. Ya mungkin bisa kita apa? Kita praktekkan dengan apa? Dengan menggunakan ungkapan lain yang maknanya sebenarnya juga melarang gitu. Ya. Seperti apa ketika anak di rumah melakukan sesuatu hal atau apa namanya? Mengobrak-abrik mainan ya. Bisa kita pakai kata yang lain, ayo dirapikan. Yuk rapikan bareng. Ya. Yang intinya apa? Tidak jadi apa? Mengobrak-abrik mainan tadi. Jadi ini harus perlu apa? Kita perhatikan ya, apa dampaknya? Memang apa dampaknya psikologi bagi anak jika kita sering mengucapkan kata jangan, sering melarang. Karena tentunya ya anak yang masih kecil kalau sering-sering dilarang kan juga mungkin kurang baik dalam apa? Dalam psikologinya. Jadi kita mungkin bisa menggunakan lafaz atau kata yang mungkin lebih bijak, yang itu tidak mengganggu, tidak mempengaruhi psikologinya. Intinya adalah apa? Kalimat positif. Kalimat positif, hindari kalimat negatif. Ya, apalagi tadi kamu itu kok anaknya pemalu sekali, dasar anak pemalu. Setiap Umi ada tamu enggak mau apa? Enggak mau salim, ya. Kamu itu dasar anak cerewet. Nah, seperti itu harus dihindari. Karena label-label negatif seperti ini bisa jadi nanti akan kelak akan jadi identitas baginya, bagi anak kita. Sehingga nanti benar-benar jadi anak yang pemalu, anak yang cerewet, anak yang nakal. Karena sering setiap hari yang didengar dari umiknya seperti itu. Aduh kamu itu anak kok sering bikin umik pusing saja. Nah terkadang kalimat-kalimat seperti itu ya tanpa sadar ya akan apa? Akan justru memperburuk suasana serta hubungan antara orang tua dengan anak. Bahkan kalimat-kalimat negatif itu bisa membuat anak cemas, tidak percaya diri, rendah diri atau minder. Atau mungkin kita mengucapkan apa? Kamu kenapa sih? Kamu itu kenapa, Nak? Mungkin kita melihat apa? Tingkah laku anak yang mungkin susah dimengerti ya, tiba-tiba rewel. Terkadang kita langsung mari, kamu itu kenapa? Justru apa? Yang harus kita berikan sikap kita kepada anak kita adalah harus apa? Kita berusaha untuk memahami apa permasalahan anak. Atau mungkin kalimat negatif dengan cara membanding-bandingkan. Kenapa sih Nak, kamu kok enggak seperti kakakmu itu loh. Kakakmu itu nurut ya. Apa yang Umi katakan tuh kakakmu selalu apa? Selalu nurut, mengikuti apa kata Umi. Nah, seperti ini ketika apa? Kita sering membanding-bandingkan, melontarkan kalimat ini, membanding-bandingkan anak apalagi dengan kakaknya, ini hanya akan membuat anak tidak percaya diri.
Selain itu nanti apa? Hubungan kakak beradik nanti akan cenderung susah akur. Jadi sering bertengkar karena apa? Sering dibanding-bandingkan. Kamu itu kok enggak seperti mas-masmu, mbak-mbakmu yang ya, yang nurut ya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, seorang murabi harus memahami kekurangan masing-masing anak. Enggak bisa kita samakan, enggak bisa kita bandingkan dengan kakaknya. Maka ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya ya kalimat positif ini. Bahkan dalam keadaan marah pun usahakan jangan sampai mendoakan keburukan untuk anak. Karena seperti kamu itu anak nakal itu enggak disadari ternyata doa. Kamu itu anak susah diatur. Sehingga dalam keadaan marah bagaimanapun emosinya, apa, usahakan kita tetap mengucapkan kalimat positif, bahkan mendoakan kebaikan. Hadakallah, semoga Allah menunjukimu. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Rahimakallah. Mungkin kita ingat cerita Syekh Sudais. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Siapa yang enggak kenal dengan beliau? Lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'annya Masya Allah. Bahkan ini menjadi apa? Di antara imam favorit ya bagi kaum muslimin di berbagai belahan penjuru dunia, terutama apa, umat Islam di dunia. Lantas siapa yang enggak menyangka ternyata Syekh Sudais sebagai imam besar Masjidil Haram itu merupakan buah dari doa ibunya. Dan memang kita harus yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa seorang ibu untuk anaknya. Ya, seperti yang dilakukan Syekh Sudais ini. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah ketika Syekh Sudais ya, si Sudais kecil ini ya, Syekh Sudais kecil tengah asyik bermain tanah, bermain pasir. Di saat yang sama, ibunya sedang apa? Sedang sibuk menyiapkan hidangan makanan untuk para tamu yang hendak berkunjung. Nah, ketika jamuan telah tersaji dan ketika tamu belum pada datang, tiba-tiba tangan mungil Syekh Sudais kecil dengan segenggam tanah, segenggam pasir, ditaburkanlah pasir itu ke atas makanan-makanan tadi. Langsung saja ya, ketika ibunya melihat kelakuan, ya melihat anaknya melakukan tersebut, kira-kira marah enggak? Marah. Ibunya Syekh Sudais pun marah dan mengatakan, idhab ja'alakallahu imaman lil masjidil haram. Pertama ibunya mendoakan, idhab, pergi kamu. Ya, pergi kamu, ja'alakallahu imaman lil haramain. Pergilah kamu, biar kamu jadi imam masjidil haram. Atau kalau bahasa kita apa? Pergi kamu, jadi imam masjidil haram sana. Ya. Itu apa? Ibu mengucapkannya dengan nada marah. Ini entah doa, entah kutukan ya. Yang pasti intinya, ibunya memang menginginkan Syekh Sudais tadi agar menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Dan benar ustazah,
Ibunya Syekh Sudais ini apa? Sering memanggil Syekh Sudais kecil dengan sebutan apa? Ya Abdurrahman, ya Hafid Al-Quran. Jadi Masya Allah, wahai Hafid sini. Kalau anaknya perempuan berarti Hafidah sini. Ya. Bahkan Syekh Sudais sering memanggil ya Imam Al-Masjidil Haram, wahai Imam Masjidil Haram sini. Rupanya lewat panggilan itulah doa yang kerap diucapkan seorang ibu kepada anaknya. Jadi apa yang kita sering kita manggil anak kita, anak soleh sini, itu adalah doa. Anak pintar sini, hafidhah sini, atau apalagi hafid. Hafid bukan namanya berarti hafid ya. Itulah yang sering dipanggil ya, ibunya saya sudah sering memanggil ya Abdurrahman, ya Hafid Al-Quran, ya Imam Al-Masjidil Haram. Kini Syekh Sudais tak sekedar hafid, tapi suara beliau begitu indah ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, begitu menyejukkan hati. Bahkan apa? Bahkan Syekh Sudais itu mengemban amanah dari kerajaan Saudi sebagai kepala dua tanah suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu sebuah apa namanya jabatan khusus setingkat menteri kalau di Arab Saudi. Para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menutup dengan ya sebuah nasihat, ya nasihat untuk kita sebagai seorang murabbi, ya membiasakan kalimat yang positif, kalimat yang baik, itu juga bisa dengan cara apa? Dengan cara mengajari anak itu tata krama, bagaimana sopan santun, ya bagaimana adab kepada yang lebih tua. Sehingga kesimpulannya adalah, marilah kita biasakan kalimat-kalimat positif tersebut yang memberikan motivasi, memberikan rasa percaya diri, menjadikan anak jadi semangat, ya. Dan hindari kalimat-kalimat yang negatif, yang membunuh karakter anak, membunuh semangatnya, enggak percaya diri, minderan, atau na'udzubillah jangan sampai mendoakan keburukan. Jadi dengan kalimat-kalimat yang hasanah, yang positif itu Masya Allah sebenarnya memberikan energi yang besar, memberikan motivasi, dampak yang sangat luar biasa. Sehingga lebih baik ketika kita marah, ya ketika marah terus gak bisa mendoakan kebaikan, lebih baik diam daripada apa? Muncul. Biasanya memang kalimat-kalimat negatif ini muncul ketika tidak terkontrol, emosi tidak terkontrol dalam keadaan marah. Semoga kita menjadi seorang pendidik atau orang tua yang lebih bijak. Allahumma amin. Demikian para ustadzah, ya, materi yang kita sampaikan. Barangkali ada suatu permasalahan yang perlu diangkat atau didiskusikan, kita persilahkan. Monggo. Masih ada waktu sekitar 10 menit nih. Iya, mangga. Kalimat-kalimat negatif itu hanya
Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustazah atas pertanyaannya atau permasalahan yang diangkat. Lalu bagaimana ketika kita pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif karena memang ya kekhilafan kita? Kita pun tentunya menyadari yang namanya manusia ya, itu adalah tempatnya khilaf, ya salah. Ketika marah kita tidak terkontrol, ketika kita biasanya Ustazah, ini ketika apa? Biasanya ketika kita kecapean akhirnya apa, marah, kemudian keluar ucapan yang tidak sepantasnya. Itu biasanya ketika kita capek atau baru banyak masalah. Ini kita harus bijak dalam kondisi seperti itu. Yang pertama, tentunya ketika mengucapkan kalimat negatif, kita harus apa? Yang pertama, istighfar. Ya, tentunya istighfar. Kemudian berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Dan anak kita ketika sudah mendengar ucapan negatif tersebut, segera diubah dengan cara sering mengucapkan kalimat positif kepada anak kita. Yang awalnya kita ucapkan dasar anak nakal, kita ganti dengan apa? Dengan memanggil anak penurut, sini Masya Allah anak Umi penurut sekali ya, Masya Allah anak soleh, sini anak soleh ya. Dan anak kita itu Masya Allah senang sekali ketika apa, kita panggil anak soleh. Dan kita praktekkan benar, kita panggil anak soleh Masya Allah ya. Ketika anak enggak cengeng, kita katakan Masya Allah ya, enggak nangis ya tadi ya, Masya Allah senang sekali. Jadi tabiat anak itu memang ketika kita memanggil dengan panggilan yang bagus, itu akan senang. Dan akan jadi apa, periang gitu ya, periang, enggak jadi pemurung. Maka kita ganti dengan yang apabila kita pernah mengucapkan kata negatif tersebut, dan mungkin masih ada bekasnya pada diri anak, segera kita hilangkan dengan diisi dengan kalimat-kalimat yang positif. Ya, diganti dengan kalimat yang positif. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ih, monggo, barangkali masih ada lagi. Ih, monggo. Masya Allah, permasalahan yang bagus sekali yang diangkat tadi oleh Ustazah, jazakallahu khairan. Bagaimana membangun rasa percaya diri anak ketika sering mendengar kata-kata negatif dari teman-temannya, sehingga menjadikan anak tidak percaya diri, down, minder, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah sebuah permasalahan yang harus ya berusaha kita cari solusinya. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Dalam kondisi seperti ini, maka yang pertama adalah kita berusaha mencarikan teman yang baik untuk anak kita. Teman yang apa, yang memberikan, justru memberikan motivasi, memberikan rasa percaya diri, yang akan memberikan pengaruh positif pada anak kita. Ini yang pertama, bagaimana kita mencarikan teman bermain yang baik, yang tidak membunuh karakter, yang tidak apa, istilahnya
mempengaruhi rasa percaya diri anak kita. Ini yang pertama, kita usahakan mencari teman bermain yang baik. Namun jika ternyata ya, jika ternyata susah atau mungkin ada ya, kalau mencarikan teman yang baik semua kan tidak mungkin. Mungkin ada teman yang sering mengolok-ngolok, sering membuli, merendahkan. Maka dalam kondisi seperti ini, kita sebagai orang tua harus peka. Ya. Kita harus peka dan anak-anak kita usahakan untuk terbuka. Jika ada masalah, mungkin apa? Direndahkan oleh teman bermainnya, kita peka dan pada saat itu pula kita yakinkan kepada anak kita bahwasannya apa yang diucapkan temannya itu enggak benar. Jadi kita buat bagaimana anak itu lebih percaya kepada orang tua daripada temannya. Umi yakin kamu itu sebenarnya bisa. Umi yakin kamu sebenarnya adalah bisa. Jangan apa? Jangan dengarkan ucapan temanmu. Dan kita buktikan di rumah bahwasanya kamu memang bisa. Jadi memang ini ya memberikan pengaruh sekali ya, ucapan negatif dari teman-temannya tersebut. Maka apa? Harus kita jelaskan kepada anak didik kita. Kita jelaskan, jangan percaya, jangan dimasukkan dalam hati, kamu itu anak pinter, anak yang baik, ya. Untuk menghilangkan dampak dari ucapan negatif tadi. Ya memang ini sangat berpengaruh sekali pada anak kita. Dan kita ketika di rumah juga apa? Juga harus pandai mengatur frekuensi bagaimana bertemannya dengan mungkin dengan teman-teman yang sebaiknya dijaga frekuensi bermainnya. Karena ternyata setiap kali berteman dengan ini mungkin jadinya malah jadi anak yang mungkin pemurung, jadi gak percaya diri. Maka apa? Dan ini bagus nih sebagai seorang orang tua, seorang murabi, tahu bagaimana kondisi anaknya ketika bermain dengan teman-temannya. Jadi apa? Jadi ucapan-ucapan negatif tadi yang sudah diucapkan, dilontarkan oleh teman-temannya harus kita kikis, kita minimalisir ya. Minimalisir dengan cara apa tadi? Carikan teman yang baik. Ya. Terus apa? Ketika mungkin sudah ternyata masih mendapatkan kata-kata yang negatif, kita counter dengan apa? Kita berikan dengan kalimat-kalimat positif. Ya. Kita buat anak bagaimana lebih percaya kepada orang tua daripada apa? Kalimat-kalimat negatif tadi. Dan ini ya ustazah yang dihormati Allah, kenapa kok terkadang ada seorang anak yang suka membuli temannya? Kenapa? Ada anak yang senang bully temannya. Itu salah satu sebabnya adalah karena didikan orang tuanya. Nah, ketika orang tua sering bully anaknya sendiri dengan mengatakan kamu cengeng, dasar nakal, susah diatur. Inilah yang berakibat apa? Ketika orang tua sering mengucapkan kata-kata negatif atau bahkan bulian kepada anaknya, maka anaknya ini kelak akan menerapkan pada apa? Pada teman-temannya. Akan menerapkan pada teman-temannya yang ia anggap temannya tersebut lemah. Jadi ternyata ya kenapa ada anak sering membuli temannya itu? Karena apa? Bisa jadi apa? Karena memang sering mendengar kata-kata negatif dari orang tua. Sehingga ia praktekkan ke teman-temannya.
Jadi memang ustazah yang dirahmati Allah, betapa kalimat negatif ini sangat-sangat berpengaruh pada diri anak kita. Sehingga kita usahakan untuk bijak dalam mengeluarkan kata-kata, dalam berkomunikasi kepada anak, ya. Kita amalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. Kalau tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, yang positif, lebih baik diam. Maka ketika marah, daripada terlontar kalimat yang negatif, lebih baik diam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampun ye? Atau masih ada lagi? Nggih, monggo. Nggih. 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 Iya, masya Allah, masalah yang sangat penting sekali diangkat oleh ustazah tadi. Ketika orang tua beda karakter, mungkin ayah agak ya keras, ya mungkin kurang menjaga ucapan, sedangkan ibu sangat berhati-hati dalam menjaga ucapannya. Manakah yang lebih dikabulkan? Ya, dalam masalah ataupun kondisi seperti ini, maka apa? Intinya ya doa orang tua entah itu bapak atau ibu itu termasuk doa yang mustajab. Ya. Sehingga dalam kondisi seperti ini yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai seorang ibu ketika anak mungkin sering mendengar kata-kata negatif dari ayahnya, bagaimana kita memberikan pengertian kepada anak, ya, bahwasannya ya kita nasihatkan kepada anak jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Mungkin ayah baru banyak masalah, baru capek, ya. Yang terpenting dalam kondisi ini bagaimana kita juga berusaha memberikan pengertian kepada sang ayah, kepada suami. Bagaimana tarbiyah Nabi, ya, tarbiyah Islamiyah dalam hal memberikan kata-kata agar lebih hati-hati dalam memberikan ya ucapan ataupun kata-kata. Bisa dengan apa? Bisa dengan mungkin ya kita ajak mungkin baca bareng bagaimana buku tarbiyah tentang parenting, bagaimana kalimat positif, kalimat negatif, ya, agar apa? Agar semoga kita semakin menjadi baik dalam mendidik anak-anak kita. Ya, dalam seperti ini apa intinya ya doa orang tua, baik ibu atau ayah, meskipun ini lebih apa ibu itu ya. Kan dalam hadis apa doa ul walid ala waladihi. Doa orang tua kepada anaknya, terlebih lagi doa ibu. Terlebih lagi apa? Doa ibu, ya. Itu terlebih lagi doa ibu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampun? Sampun nggih? Atau ada lagi? Ya. Kalau enggak ada lagi, maka kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menjadikan kita lebih bijak dalam berkata-kata pada anak didik, ya, anak kesayangan kita, dengan harapan kalimat positif tersebut bisa
memotivasi, memberikan rasa percaya diri, dan mudah-mudahan kalimat positif tersebut adalah sebagai doa yang kelak akan Allah kabulkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fa naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.